debaran AJL yang bakal berlangsung pada hari Ahad nanti, Hawa. Yeah. Saja para peserta, tetapi kita juga berdebar untuk menantikan siapakah yang bakal berjaya juara nanti. Aha, pasti ramai yang tak sabar untuk menontonnya. Dan bersama kita pada hari ini antara finalis AJL iaitu Amir Masdi di talian. Hello, assalamualaikum Amir. Hello, Waalaikumsalam, Amir. Apa khabar? Hai. Baik, alhamdulillah. Amir, tahniah ya kerana merupakan antara finalis AJL sebelum tu. Terima kasih. Thank you. Okey. Mungkin Amir boleh kongsikanlah juga. Adakah sebenarnya kan bila cakap tentang Amir diletakkan sebaris dengan penyanyi-penyanyi ataupun mereka yang bakal mara ke peringkat akhir nanti, pernah terfikir tak bahawa lagu ini, Kau Sakiti ini, boleh sampai ke peringkat AJL final ini? To be honest, saya sampai hari ini saya tak boleh nak brain lagi. Saya tak percaya yang lagu Kau Sakiti dan juga saya sendiri sebagai penyanyi dapat masuk ke pentas final anugerah juara lagu. And benda ni saya tak expect langsung, especially tahun ni. So it's quite surprising for me and my family as well. Okey, ini merupakan kali pertama Amir bertanding di pentas AJL. Apa antara persediaan yang Amir lakukan sebelum ke pentas AJL nanti? Persediaan dan perubahan rutin harian saya yang saya buat adalah saya jaga makan untuk jaga stamina, and saya juga exercise, jogging untuk naikkan lagi stamina saya dan juga fitness saya. So saya tak sempat penat atas stage tu, hopefully. And practice dekat rumah dengan minus one and new arrangements. Dan saya juga ada pergi vocal class dengan Cikgu Syafiq. Okey. Amir, itu dari segi persediaan-persediaan lain kan, tapi dari segi persediaan kesihatan itu juga amat penting ya. Maklumlah dah sibuk berlatih hari-hari, pasti faktor kesihatan juga harus dititik beratkan. Jadi macam mana Amir memastikan kesihatan tu terus terjaga sampailah ke pentas AJL akhir pada hari Ahad nanti? Kalau daripada kesihatan pula, saya try untuk ubah cara tidur saya. Kalau sebelum-sebelum ni selalu tidur like pukul 2-3 pagi, kadang-kadang pukul 5 pagi, kadang-kadang lepas subuh, kadang-kadang juga tak cukup tidur 2-3 jam tidur. But this time, untuk AJL kali ni, saya cuba untuk tidur secukupnya dan tidur pada waktu yang betul lah, like before 12 dah lelap dah tidur dah. Okey, jangan tidur lambat sangat ya Amir, jaga kesihatan tu. Okey, biasanya kalau tidur lambat nanti suara tak ada. Itulah. Kacau sikit dekat tekak ni bila tak cukup tidur kan. Okey, minum air secukupnya, jaga diri. Baik Amir, biasanya di pentas AJL penyanyi-penyanyi akan buat gimmick ataupun keunikan di pentas AJL. Kalau Amir sendiri ada ke, boleh kongsikan tak dengan kami apa antara gimmick-gimmick yang akan dilakukan? Sikit je. Sorry, tak dengar, sorry. Mungkin Amir ada kelainan yang ingin Amir bawakan di petang akhir nanti? Kelainan tu memang akan ada sebab saya takkan buat sama macam macam sebelum ni. Sebelum ni saya takkan buat yang sama. Mungkin ada lain sikit daripada segi cara saya nyanyi ataupun visual tu sendiri akan ada something yang different daripada yang selalunya saya buat. So dalam masa 4 hari ni akan nampaklah dia. Saya rasa insyaAllah dapat lancarkan apa yang saya plan. Amir, lagu Kau Sakiti ini komposernya adalah Faizal Tahir, Mike Chan, Ezra Kong, Romeo dan juga Maggie. Begitu juga dengan penulis liriknya iaitu Faizal Tahir, Mike Chan, Ezra Kong, Romeo dan juga Maggie. Jadi nak tahulah, dah buat persediaan, dah jaga kesihatan dan sebagainya. Agak-agaknya di pentas akhir nanti, siapa pencabar ataupun pesaing terdekat Amir Masdi sendiri? Sebenarnya, to be honest, saya takut nak tengok ataupun saya takut nak fikir siapa saya punya pencabar, siapa saya punya like challenger ataupun contestant yang paling saya nak cuba lawan pun. Saya takut benda tu ganggu mental saya. Saya just fokus untuk diri sendiri sebab saya rasa pencabar tu adalah saya sendiri. Saya kena fight dengan diri saya sendiri yang selalu nervous. Saya tak boleh terlampau risau. So benda tu saya kena kawal.
So supaya saya tak ada buat mistake atas stage nanti. Okey, baiklah, sekali lagi tanya diucapkan kepada Abmi, bukan mudah ni untuk menjadi finalis di AJL. Semoga maju jaya dan tak sabar kami nak saksikan Abmi pada 14 Mac nanti. Baiklah, terima kasih Abmi atas perkongsian. Thank you for having me. Assalamualaikum. Oh, okey, baiklah Hawa, kita nak berehat dahulu seketika. Kembali lagi selepas ini di Wanita Hari ini. Jangan ke mana-mana.